Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope that you are great. Welcome to my English class. Are you ready to study English? Let's go. Okay guys, sebelum kita mulai, I would like to ask you about some question. Ibu mau tanya kalian tentang beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Have you ever complimenting your friend? Pernahkah kalian memuji teman kalian? Pasti pernah kan? Yeah. Okay. How do you say? Bagaimana caranya? Bagaimana kamu mengatakannya? Do you like studying English? Oke, guys, sudah selesai? Baik, kita akan lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kalian untuk pertemuan kali ini masih tetap seperti yang pertemuan yang lalu ya, 10.1. Jadi kalian nanti bisa memahami, mengidentifikasi, serta merespon makna tujuan komunikasi, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks interaksi lisan, tulis, dan visual. Terkait tindakan memberi dan memberi selamat ya dan memuji dengan konteks sesuai dengan kehidupan kalian. Skillnya atau domain yang harus kalian pahami adalah domain listening dan speaking atau mendengar dan berbicara. Well guys, minggu lalu kalian sudah pelajari tentang expression conjugation. Have you understood? Sudah paham? Nah, kalau sudah, kita akan lihat satu ekspresi lagi, yaitu ekspresi compliment di contoh ini ya. Here we have a kind of expression of compliment. First, that's a lovely dress. That was a nice lunch. What a lovely garden. You've done a great job. You did it well. You're doing great, and etc. Hey guys, sudah lihat contoh ekspresinya? Nah, sebenarnya what is compliment? Apa sih compliment itu? Nah, kita akan lihat. A compliment is an expression of admiration, appreciation, approval, or respect. Jadi, expressing compliment adalah expression atau ungkapan untuk admiration, kekaguman, appreciation, penghargaan, approval, persetujuan, or respect atau rasa hormat kita pada orang lain atau teman kita, atau the expression to appreciate or praise people. Jadi ungkapan untuk mengapresiasi atau menghargai dan memuji orang lain. Kemudian what is it for? Untuk apa sih kita menggunakan ekspresi ini? Yang pertama adalah an easy way to appreciation atau small talk ya. Jadi cara tergampang atau termudah untuk membuka percakapan untuk bahasa basi, itu ya, untuk bahasa basi. Kemudian yang kedua, a quick way to show other people that you appreciate them. Jadi cara tercepat untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu atau kalian menghargai teman kalian atau menghargai mereka, and something they have invested time in. Jadi usaha dari teman kalian atau pencapaian atau prestasi dari teman kalian, seperti itu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sih cara memberikan compliment atau pujian itu kepada teman. Ada tipsnya ya beberapa. Yang pertama, be specific. Jadi kalian memuji dalam hal apa, harus spesifik, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, don't overdo it. Jangan terlalu berlebihan, jangan lebay. Gitu, jangan lebay. Use appropriate tone. Gunakan nada atau intonasi yang tepat, yang sesuai. Seperti itu. Yang keempat adalah use of adjective. For example, beautiful.
nice, clever, smart, amazing, stunning, ya, dan sebagainya. Banyak ya, nanti akan kita lihat lagi contoh selanjutnya. Ya, sudah paham kan? What is compliment? Apa itu compliment? What is it for? Apa gunanya? Kemudian kita akan lihat struktur dari ekspresi compliment ya. Di sini ada 3 cara. How smart you are! What a beautiful dress! Dan sebagainya. Ada juga cara atau rumus yang kalian bisa pakai untuk memberikan compliment, yaitu ini: How plus adjective. Ya. Contohnya ini: How smart you are. Kemudian subject plus you plus adjective. Kemudian how plus adjective seperti tadi. Adjective plus noun, subject plus to be plus adjective, kemudian what a plus adjective, what a beautiful dress. Nah. Well guys, kita akan melihat common topic for giving compliments. Apa saja sih yang kita pantas kasih compliment dalam hal apa saja? Kita lihat yang pertama adalah tentang performance-nya, achievement-nya, talent, skills-nya, ability-nya, penampilannya. Ketika misalnya teman kalian berada di panggung, misalnya menari dan sebagainya, penampilannya bagus, kalian bisa give compliment to him, ya. Kemudian achievement-nya, prestasinya, misalnya menjuarai lomba apa, seperti itu. Talent, skill, atau ability-nya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, appearance atau stylenya. Ketika kalian, teman kalian bergaya atau mempunyai style dalam berpakaian seperti apa, kalian bisa give compliment to him, ya. Seperti itu. Yang ketiga, personal qualities atau personal characteristics, ya. Misalnya teman kalian pintar, teman kalian cantik, tampan, dan sebagainya. Seperti itu. Both of congratulations and compliment are used to express something good that happened in someone's life. Jadi, dua-dua expression ya, congratulations dan compliment itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bagus yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Seperti itu. Kita lihat ya, kalimat di contoh kalimat untuk topik yang pertama. I read your short story. It was so well written. Great. Ya, ini contohnya saya sudah membaca cerpenmu. Ini bagus sekali tulisannya. Great, hebat. Seperti itu. Contoh kedua, I love your performance in the school show. You are talented actor. Ya, tentang performance-nya ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh untuk topik yang kedua, you look amazing. Where did you get that dress? Kamu sangat menawan. Di mana kamu membeli gaun itu? Itu. I love your scarf. It really flatters your face. Saya suka hijabmu. Ini sangat cocok dengan mukamu dan sebagainya. Kemudian, that's such a pretty hat. You have a great taste. Topi yang bagus, kamu punya selera yang bagus, seperti itu ya. Kemudian kita lihat, what a nice t-shirt, where did you buy it? Wah, ini kaos yang bagus, kamu di mana, dan sebagainya ya. Kemudian
Contoh yang ketiga, you are always so happy. It always cheer me up. You are such a hardworking person. I admire you. Kamu itu orang yang pekerja keras. Saya kagum dengan kamu. I'm impressed that you were able to stay so calm in the meeting. What's your secret? Ya, saya terkesan dengan ketenanganmu di dalam rapat tadi atau kesabaran. How to respond a compliment from other people? Bagaimana cara merespon atau menanggapi ketika kalian diberikan compliment atau pujian dari orang lain? Ya, otomatis kalian harus memberikan respon ya, tidak boleh diam saja. How to respond? Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, banyak sekali contoh atau cara meresponnya ya. Really? Thanks. Thanks a lot. Thank you. I'm glad you like it. Masih banyak contohnya ya. Silakan di. Ini contoh di dalam short dialognya. Kita lihat. Ini ada dua orang yang sedang ngobrol. Cepat-cepatnya. Hi Jane, I watched your performance last night. It was really great. I love it. I'm glad you like it. Thanks. Itu contohnya ya. Well guys, kita sudah berada di penghujung pertemuan kali ini. Have you understood? Sudah paham? Ya, kalau belum paham nanti kita akan saling bertanya jawab di WhatsApp group ya. Nanti silakan kalian bertanya di situ. Kemudian untuk penugasan kalian in pairs ya, berpasangan, silahkan kalian buat dialog yang isinya adalah complimenting ya, atau expressing compliment, memuji orang lain, dan how to respond, bagaimana cara meresponnya. Nah, silahkan kalian tulis di kertas, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya. Oke, okay? I think that's all for today. Thank you very much for your attention and see you next meeting. Goodbye.